kali ini gue bersama Iam. Nih dia. Am, apa kabar Am? Alhamdulillah baik Am. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kita nih? Kita lagi ikutan di acara Meet and Chill, gabungan dari beberapa komunitas nih. Daily Fitman ya? Dari Daily Fitman, benar. Indonesian kalau nggak salah. Iya, ada Vario, ada juga dari Laha, sama juga dari Oskul juga ada. Rame. Nah, kita ikut meramaikan namanya. Nah, ini udah mulai yang berdatangan, salah satunya lo juga sendiri. Dan ada mobil yang dijual nih, Am. Banyak yang dijual ya. Ini nyebutnya apa nih, Am? Ini Honda Green Civic. Repaint warna ori color, tuh. Nah, ini dijual, guys. Tuh. Ini Matic manual sih. Mari kita lihat. Semoga Matic. Ya, manual, benar. Manual dong. Tuh. Ini yang buat cewek. Yang buat cewek, ya? Nah, ini yang tadi gue kontenin. Ini audionya SQL, dalamnya SQ. Nih. Terus ada E30 sama Starlet GT. Dan ini benar-benar populasi Starlet GT, guys. Nih, ini dari klasik retro. Wah, ini benar-benar GT ya, bukan di Frankfurt. Boleh sih, kita beli mobil ini. Ini dijual harganya 300-an dan ini Matic loh. Nah, ini acaranya menurut lo gimana? Gimana menurut lo? Keren sih. Hah? Kita biasa kontes, gak ketemu orang-orang. Hah? Ini acara meet and chill nih, ketemu orang, ngobrol, apa wawasan kamu. Benar. Kan? Kalau gue senangnya adalah ini acara banyak jajanannya. Iya, betul. Nih lo cari daycare, suatu yang ada, dijual. Daily Fitment X Vario Nation. Jadi anak-anak Vario Meet and Chill. So, adalah aplikasi X-Rolls. Ada mobil dari Ella Custom. Ini mobilnya tadi bawa sama Bos Indra, Bos Heyu. Ini dia nih. Oh, eh tadi dapat ini ya, double press ya? Siap. Dapat ya? Tadi si abang ini ikutan sama gua main domino, dapat door prize. Selamat! Nah, ini Hilux pakai Airsas, modifnya di ala custom. Cakep pol sih. Ini nggak buat angkut barang lagi. Tuh, yang punya. Mang, sini dong, Mang. Gua mau nyepil dikit. Gimana? Sebelum mobil ini gua review secara mendetail, gua bertanya lo. Ini mobil, like, apa nyebutnya Hilux? Hilux. Berapa? Tahun 2008. 2008. Ya. RS itu berapa titik? 4. 4 titik. 4 titik. Gua lihat ini mobil jalannya itu pakai mode berapa gua enggak tahu, yang jelas rebah banget. Emang harus gua rebahin. Harus direbahin. Harus gua rebahin. Tapi naik ke sini aman ya? Aman. Garing geser-geser. Ah, sedikit sih. Sebenernya. Sedikit. Nah, kalian pengin penasaran? Nanti lihat YouTube-nya SRW. Oke, Bang Indra. Thank you, thank you. Siap. Dan ada Volvo. Gua tuh emang suka sama Volvo. Wih. Gue sih ngeliat mobilnya Mercy. Motor Bravo. Motor Bravo RC Cepe. Suzuki. Ini Suzuki Jet. Suzuki ini yang bukan Honda ini. Gue buat kira ini. Jet Ulang. Warga. Ternyata dia datang juga ke sini. Iya benar. Punya teman lu. Bukan ya maksudnya. Oplat. Bisa dari Bogor. Bukan. Ini sih mengingatkan gue pada mobil gue dulu. Zaman-zaman babe gue. Nah ini versi yang nyebutnya apa ya? Nyebutnya udah full spec. Karena dia dashboardnya lebih landai. Nih, bikin dashboardnya. Dan dia biasanya joknya sudah elektrik kanan-kiri. Nah, ini nih. Dan ini udah auto chamber belakangnya. Nih, bedanya itu kalau yang full spec, ininya chrome. Biasanya dia bahan besi. Sebenarnya blue turbo. Ini 2,3, 2400 lah. Ya, salah satu member dari FCOI juga, Vichoy. Nah, sebelahnya juga ada mobil yang rare juga, ini Mazda. Lampu flip-flop, nih. Ini kayak ada lampu 90s, udah pasang sunroof bawah kayak ini. Oh. Boleh. Ada Jimny. Nih. Nyetel-nyetel sini. Jadi kalau kalian
pengen ikutan acara-acara begini, adain lah. Karena saling saling menjalin silaturahmi, guys. Gitu, tuh. Jadi bahwa lanjutnya ini ada Vario, karena ini acaranya anak-anak Vario. Jadi banyak Vario di sini nih. Nah, ini dari daerah Lampung kayaknya nih. Oh, ini kemarin mereka Gatnas Lampung Indonesia 10 September 2023. Oh, udah lewat, udah lewat. Nama titiknya dari Rafiares. Nah, ada Soluna juga. Nah, ini Soluna. Dulu mobil-mobil taksi di Jakarta pakainya Soluna. Warnanya ini mirip wagon ya, tapi lebih terang, kalau wagon itu lebih gelap. Dan ini, apakah dia ekstaksi? Dan ini Matic, berarti dia bukan ekstaksi, dia yang tipe G. Tuh, udah mobil Soluna, irit, Matic lagi. Ya kan? Ada Estilo. Kayaknya kita mau beli Estilo, boleh nih. Ini cakep sih, interiornya boleh nih. Warna merah lagi. Apakah kita mencari Estilo? Ayo, 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 ayo. Boleh beli Estilo apa beli Matic ini? Am, kalau lu beli mana, Am? Estilo, harganya lumayan. Iya. Ini harganya di bawah ini. Ya. Pilih mana? Gua walaupun Estilo lagi hype banget ya. Gua tetap Mercy sih, enggak. Tetap Mercy ya. Tetap Mercy sih. Karena kalau Mercy itu bisa digini-giniin. Iya. Bisa lu ambles-amblesin. Tapi kalau Estilo itu emang auranya aura resi. Iya. Aneh kalau dicemper-cemperin. Dicemper-cemperin itu aneh gitu loh. Apalagi dikasih R1 tuh menurut gua kayak apaan sih mobilnya aura JDM. Iya, betul. Nah ini Mercy mobil mahal zamannya ya. Barunya juga gokil, dan yang menariknya lagi, lu wiper irit, cuma beli satu. Karena wipernya si mata kucing ini, New S ini, cuma satu biji. Gua baru ngeliat juga lagi ngeliat. Tuh, jadi dia geraknya kesana sini. Irit ini, gua gak beli dua. Gua pake, satunya simpenan udah. Nah, jadi kita udah keliling, Am. Lu seneng gak sih ada event-event begini, Am? Seneng lah, jadi kita apa, bisa kenal lagi kayak tadi ya. Ah, benar. Honda Playground. Iya. Kan itu sebenarnya kayak silaturahmi juga ya. Benar. Nah, besok kita ada acara lagi ya di tanggal 11 September. 11 September. Ada acara di mana? Di Mall Alam Sutera. Mall Alam Sutera itu acaranya anak-anak Honda. Kemungkinan besar kita bakal datang. Betul. Kemungkinan besar kita akan datang karena itu mereka mengundang karena kita pengguna Honda. Honda Odyssey, gue ada GT, sama ada oh iya, Odyssey lagi Freed, karena Peter Amin, Odyssey Honda Freed, si Twig Turbo yang sama RP, nanti kita ikutin ke situ. Oke guys, jadi sekian dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, atau kemana, jangan skip-skip. Gue sudah pamit diri, gue yang mundur diri juga, ingat pelak, ingat ASR.